Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'di wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات والمشاهدين والمشاهدات حفظكم الله ورعاكم الحمد لله puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan kebaikan. Alhamdulillah, barusan kita melaksanakan ibadah fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita diberikan semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Kita duduk sejenak untuk menambah bekal di dalam menjalankan kehidupan kita, di dalam beribadah kepada Allah, dan di dalam menunaikan tugas dan kewajiban kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini membuahkan amal yang manis dan menjauhkan kita dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Kemudian kita mengucapkan salawat dan salam untuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, untuk keluarganya yang mulia, anak dan keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, mengorbankan harta dan jiwa untuk menegakkan kalimat Allah tabaraka wa taala. Dan kita ucapkan juga untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk orang tua kita yang telah mendidik dan membesarkan kita, yang telah berjasa dalam kehidupan kita, mengajari kita banyak hal, membimbing kita banyak kebaikan yang telah mereka tunjukkan. Mudah-mudahan Allah muliakan mereka, Allah jadikan tempat yang tinggi di sisinya. Kita doakan untuk para guru, para masyayikh, para asatizah yang telah mengajari kita. Bilkhusus kitab yang kita baca pagi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan pada pengarangnya dan menjadikan ilmu yang ditulis ilmu yang senantiasa bermanfaat dan sebagai amal yang akan mengalir terus pahala kepadanya. Kembali kita melanjutkan pembahasan 10 sebab atau kunci meraih lapangnya dada. Pagi ini masuk kepada sebab yang ketujuh, yaitu as-syaja'ah, keberanian. Beliau Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizullah taala mengatakan, "Lis-syaja'ati atharun balighun fi rahatin nafs." Sesungguhnya keberanian yang dimiliki seseorang, keberanian itu memiliki pengaruh yang besar di dalam ketenangan jiwanya, wa tuma'ninatil qalb, dan kenyamanan hatinya. Bi khilafil jubun, sangat berbeda dengan lawan kata daripada as-syaja'ah, yaitu rasa takut. Karena sesungguhnya rasa takut, kata beliau, yajurru ala sahibihi minan nakdi fil aish,
itu akan mengarahkan orang yang memiliki rasa takut yang berlebih-lebihan, yang memiliki, yang tidak memiliki keberanian, kepada kesulitan hidup. Bihasbi maqama fi qalbi min jubnin wa khawfin wa khawarin wa awhamin adkhalaha ala nafsihi. Itu tergantung kepada kadar rasa takut yang ada dalam jiwanya, kadar kegelisahan yang ada di hatinya. Semakin besar rasa takut di hati, semakin banyak kegelisahan, kegundahannya, maka dia juga akan mengarahkan kepada kelemahan dan tidak memiliki kekuatan. Tidak memiliki kekuatan dan tidak akan menghasilkan karya-karya besar. Karenanya di dalam sebuah perjuangan, baik itu perjuangan pribadi di dalam menegakkan kebaikan dalam rumah tangga, ataupun perjuangan di dalam lembaga-lembaga pendidikan, maka keberanian itu sangat dibutuhkan. Dan rasa takut mesti dijauhkan. Karena rasa takut itu akan membuang karya-karya kita, yang akan memandulkan aktivitas kita, tidak akan melahirkan apa-apa. Maka Islam mengajarkan untuk menumbuhkan rasa atau keberanian. Islam di dalam seluruh syariat, dia akan memiliki hikmah, itu akan melahirkan keberanian di dalam melakukan segala sesuatu. Jika yang kita hadapi itu adalah kebenaran, maka dia tidak akan peduli, tidak akan rada rasa takut untuk melakukan. Makanya kata beliau, Syekh Abdul Razak mengatakan, wasyaja'atu atharun min athari quwwatil iman. Keberanian itu adalah bekas atau bagian daripada pengaruh iman di dalam hatinya. Wasyaja'atu atharun min athari quwwatil iman. Keberanian itu merupakan asar daripada kuatnya iman. Wa husni silati billah, dan kuatnya hubungan kita dengan Allah. Fa kullama zada imanul abdi wa silatuhu billah zadat syaja'atuhu. Wa setiap kali imannya bertambah dan semakin kuat hubungannya kepada Allah, maka akan bertambahlah keberanian seseorang. Makanya para sahabat, ya, kemudian para tabi'in dan tabi' tabi'in, dan seluruh umat yang terdahulu, mereka berani, mereka memiliki keberanian yang luar biasa karena memiliki keimanan yang kuat dan hubungan yang kokoh kepada Allah. Jumlah di dalam peperangan tidaklah menjadi salah satu sebab, atau sedikitnya jumlah kaum muslimin di dalam peperangan bukanlah menjadi sebab lemahnya perjuangan mereka. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Banyak dalam sejarah perjuangan Rasulullah dengan para sahabat, jumlah tidak seimbang dengan lawan-lawan dan musuh Islam. Kita lihat sajalah ketika perang Badar misalnya, jumlah kaum muslimin jauh sedikit daripada jumlah kufar Quraisy. Jumlah mereka ribuan orang, bahkan kaum muslimin lebih kurang 300-an. Tapi kemudian apa yang membuat mereka berani menghadapi musuh? Apa yang membuat mereka berani tegar di jalan kebenaran? Apa yang membuat mereka berani untuk menegakkan agama yang mulia ini? Kalau kita hitung secara matematika, bahwa jumlah sedikit, potensi kalah akan lebih besar jika dibandingkan jumlah yang banyak. Tapi karena kekuatan iman mereka, kemudian hubungan mereka dengan Allah, maka itu yang membuat mereka berani. Itu yang membuat mereka teguh di jalan agama yang mulia ini.
perjuangan Rasulullah SAW, kalau kita tarik sejarah kepada dakwah di fasa Mekah, ketika mereka menghadapi himpitan, cobaan dalam dakwah, berbagai macam rintangan, halangan mereka hadapi. Bahkan ketika Umar masuk Islam, dia menyampaikan kepada Rasulullah, bukankah yang kita serukan ini adalah sebuah kebenaran? Kemudian dia mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, untuk mendakwahkan. Maka ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, mukmin membutuhkan keberanian. Mukmin membutuhkan sifat ini. Maka tanamkan pada diri kita dan tanamkan pada diri anak-anak kita agar mereka memiliki keberanian. Agar mereka memiliki keberanian. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat takjub melihat salah satu dari sekian banyak anak yang ada di kota Madinah. Di saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berjalan, kemudian seluruh anak-anak yang ada di jalan melihat Umar, mereka lari. Tetapi ketika Abdullah bin Zubair, dia tetap berada di tempat, tidak lari seperti anak yang lain. Tidak lari. Lalu kemudian Umar tertarik untuk bertanya kepada anak ini, apa yang membuat kamu tidak lari seperti teman-teman kamu lari? Kenapa kamu masih berada di sini? Maka dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bahwa sesungguhnya jalan ini lapang untukmu. Dan aku tidak memiliki kesalahan apa-apa kepadamu. Maka untuk apa saya lari? Coba lihat keberanian yang tertanam pada jiwa anak ini. Di mana orang tuanya berhasil menanamkan keberanian. Bahwa keberanian itu akan melahirkan banyak kebaikan. Nah, keberanian itu akan kita dapat manakala hubungan kita kepada Allah kuat. Dan manakala keimanan kita kokoh. Waqayya qalbu wa qawiya qalbu, dan hati kita ini kuat. Wa tarattabat ala dhalika sa'adatuhu wa insirahu sadri, dan itu semua akan berujung kepada lapangnya dada seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama dhalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhawfuhum wa khawfuni in kuntum mu'minin. Yang demikian itu adalah syaitan yang mana yukhawifu awliya'ah, ya, mereka senantiasa menakut-nakutkan wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. Yukhawifu awliya'ahu, ya, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, dan janganlah kalian, ya, innama dhalikum syaitan yukhawifu awliya'ah awliya'ah syaitan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, maka jangan kalian, ya, takut kepada mereka dan takutlah kepada aku, kata Allah, jika kalian beriman. Maka keimanan itu akan mengokohkan kita dan akan menguatkan kita. Dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulang-ulang sebuah doa, yaitu berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari dua sifat, al-jubni wal bukhul. Rasa, ya, al-jubun ini sifat takut, wal bukhul dan bakhil. Ini juga di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari dua hal ini. Kenapa? Karena Syekh Razak mengatakan, "Karena hadzainil amraini idza istama'a fil qalbi athara 'alaihi bid-diki wal haraj wan nakida ta'thiran baligan." Apabila dua hal ini berkumpul dalam diri seseorang, maka akan memberikan, ya, pengaruh yang dahsyat, di mana dadanya akan sempit, dia akan memiliki rasa yang tidak nyaman, dan bahkan ini memberikan kesulitan dalam kehidupannya. Al-jubun wal-bukhul. Ya Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal-hazan wal-ajizi wal-kasal wal-jubni wal-bukhul. Biasanya orang yang takut itu melahirkan, ya, sifat bakhil. Dan orang yang bakhil
ya juga akan melahirkan ada padanya sifat al-jubun. Makanya Nabi berlindung dari penyakit-penyakit yang seperti ini. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah, bahwa as-saja'ah, keberanian diperlukan dalam kehidupan kita, karena keberanian itu memberikan pengaruh yang besar di dalam karya-karya kita, di dalam ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keberanian itu lahir dari kekuatan iman kita kepada Allah, kemudian hubungan baik kita dengan Allah, kemudian kuatnya hati kita lidah Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita menambahkan keimanan kita, memperhatikan keimanan kita, serta memperhatikan hubungan kita kepada Allah, sehingga kita memiliki as-saja'ah di jalan kebenaran ini. Kemudian ikhwanikum muslimin rahimakumullah, as-sababul thamin, sebab yang kedelapan adalah ibadu adwa'il qulubi wa asqamiha, di mana kita berusaha untuk menjauhkan segala bentuk penyakit-penyakit hati. Segala bentuk penyakit-penyakit hati. Syekh Abdul Razak mengatakan fa'adwa'ul qulubi wa asqamuha wa ghawailuha kathiratun. Bahwa penyakit hati itu sangat banyak sekali. Wal qulub, kata beliau, hati itu tamrat kama tamradul abdan. Hati setiap kita itu akan bisa sakit sebagaimana sakitnya badan. Jadi ternyata yang sakit itu bukan hanya fisik kita, hati kita juga bisa sakit. Bal inna amradal qalbi laha ta'thirun 'azimun 'ala sahibiha. Apabila hati kita ini sakit, maka dia akan memberikan pengaruh dahsyat kepada kita, si pemilik hati. Jadi kalau di dalam ini adalah memiliki banyak penyakit, maka akan banyak memberikan pengaruh kepada kita. Seperti apa penyakit hati? Kal hasad wal ghilli wal hiqd wa ghairiha min al amrad al qalbiyya. Hasad, dengki, benci, itu semua penyakit-penyakit hati. Fa inna hadhihi al khisal al dhamima wal adwa al mashina, sesungguhnya penyakit-penyakit ini idza dakhalat ila al qulubi a'tabatha, kalau dia masuk ke hati kita, dia akan merusaknya. Wa idza wasalat ila suduri adlamatha, apabila dia hinggap di hati kita, mampir di hati kita, maka dia akan membuat gelap hati kita. Wa tarattaba 'alaiha dhiqu sadri sahibiha, kemudian pada akhirnya dia akan merasakan sempitnya dada. Wa ka'abatu hali, dan tidak nyamannya keadaannya. Wa su'u 'aqibati wa ma'ali, dan akan berakhir dengan akhir yang tidak baik. Jadi banyak sekali efek buruk akan ditimbulkan oleh penyakit-penyakit hati tersebut. Wa amma man salima min hadhil amrad, adapun orang-orang yang selamat dari penyakit hati tadi, wamtala qalbuhu biaddadiha, dan sebaliknya hati itu diisi lawan dari penyakit hati tadi, seperti amanah, kemudian jujur, ithar, kemudian memiliki akhlak-akhlak yang mulia lainnya, fa inna hadhihi al-amani tan'akisu ala sahibiha bil syirahi fi sadri, maka nilai-nilai yang baik ini akan membuat hatinya berbalik, di mana dari sempit akan berpindah menjadi lapang. Ketika hati kita dihampiri oleh penyakit-penyakit tadi, dia akan menjadikan hati kita lapang, menjadikan hati kita sempit dan jauh dari lapang. Namun kemudian jika hati kita diisi dengan akhlak yang mulia dan lawan daripada penyakit-penyakit hati tadi, maka akan menjadikan hati kita lapang dan jiwanya akan nyaman dan hatinya akan tenteram. Maka itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Amradul Qulub wa Shifa'uha, dia mengatakan wal Qur'anu shifa'un lima fis sudur. Quran itu adalah obat dari penyakit hati. Wa man fi qalbihi amradus syubhat wasyahwat, dan dari penyakit-penyakit seperti syubhat dan syahwat. Fa fihi minal bayyinat ma yazilul haqqa minal batil. Di dalam Al-Qur'an ada al-bayyinat
yang akan menghilangkan kebatilan, yang akan menghilangkan kebatilan. Fayazilu amrat syubhati wal al-mufsadati lil ilmi wat tasawwur wal idrak bi'aitsu yara al asya' ala ma hiya alayh. Di penyakit-penyakit hati itu akan hilang, penyakit-penyakit hati itu akan hilang. Maka ikhwan kaum muslimin, manakala hati kita terasa sempit, yang manakala hati kita tidak nyaman, maka mari kita sama-sama obati dengan memperbanyak tilawatil Quran, karena di situ ada obat bagi hati kita yang sakit. Fal Quranu muzilu lil amradil mujibati lil iradatil fasida hatta yasluhal qalb. Quran itu akan mengobati penyakit-penyakit yang akan merusak hati kita sampai hati itu, ya, sampai hati itu baik kembali. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat di dalam Islam sendiri, bahwa sesungguhnya hati itu adalah poros kebahagiaan dan sekaligus menjadi sumber kebinasaan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia, dalam tubuh kalian terdapat segumpal daging. Bila ia baik, maka akan baik seluruhnya. Namun bila ia rusak, maka akan rusak pula seluruh tubuhnya. Ingatlah, itu adalah hati. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa baiknya amalan seseorang hamba tergantung kepada baiknya hati seseorang. Sebaliknya, rusaknya amalan seorang hamba sesuai dengan rusaknya hatinya. Hati yang baik itu adalah hati yang selamat, dan hanya hati seperti inilah yang akan bermanfaat di hari kiamat kala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak tidaklah berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Maka di antara hal-hal yang membuat hati menjadi mati adalah karena tidak mau menerima kebenaran. Padahal ia tahu kebenaran ini tersebut. Padahal ia sadar kebenaran ini tersebut. Dia tidak mau menerima. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin." Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah akan memalingkan hati mereka. Allah akan memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Orang yang telah mati hatinya, kaum muslimin, dia lebih hina, bahkan dia lebih rendah daripada binatang ternak. Dan jahannam itulah tempat yang paling tepat kembalinya, untuk kembalinya. Maka mereka yang tidak mau menggunakan akal dan indera mereka untuk mencari kebenaran, maka orang yang demikian hatinya telah terbalik, ya, dan tersegel sehingga ia tidak bisa mengambil manfaat dari hatinya sendiri. Sebab ia telah berpaling dari kebenaran, rela dengan kebatilan, sehingga kebatilan menjadi sesuatu yang mengisi hatinya, bahkan nutrisi hari-harinya. Kesesatan jalan yang ditempuhnya, neraka jahim jahannam adalah tempat kembalinya. Ini kondisi orang-orang yang tidak mau untuk merubah diri. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang mulia ini, di pagi hari yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama mengoreksi hati kita dan melihat sejauh mana penyakit-penyakit tadi ada dalam hati kita. Jika ada, buang segera. Jika dia hadir mampir, maka segera untuk kita bersihkan. Maka cara untuk bersihkan dengan memperbanyak tilawatil Quran dan memperbanyak untuk
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir pembahasan ini Syekh Abdul Razak mengatakan wazakatu fil lughati annama waziyada fi shalahi. Maka kita harus bersihkan hati kita dengan mentazkiyahnya. Tazkiyah itu adalah di mana makna asal katanya az-zakah ay annama ya berkembang waziyada bertambah di dalam kebaikan. Makanya hati butuh kepada dididik. Hati kita butuh dia berkembang dan bertambah sampai sempurna, dan sempurna pula lah amal kebaikan kita. Maka kata Syabr Razak wala budda ma'a dhalika min man'i ma yadurru. Kita harus memperhatikan dari apa-apa yang bisa menjadikan hati kita ini ya rusak. Fala yanmul badun illa bi'athain. Maka badan kita tidak akan berkembang kecuali kita berusaha untuk berlatih ya bi'ata ma yanfa'uhu wa man'i ma yadurru. Maka kita berlatih untuk bisa memberi dan menahan diri dari apa-apa yang bisa merusaknya. Wa kadzalikal qalbu la yazku fayanmu wa yatimma salahuhu illa bihusuli ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurru. Begitupun hati kita, kata beliau, tidak akan bisa bersih dan tidak akan bisa tumbuh dan tidak akan bisa sempurna kebaikannya kecuali dengan cara kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan melakukan apa-apa yang menjadikan ia bersih serta menolak apa-apa yang membuat dia ya tersakiti dan terganggu. Maka itu ikhwani kaum muslimin, mari kita perbanyak doa dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana doa yang diajarkan Nabi kita alaihi salatu wasallam adalah Allahumma ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, arahkan hati kami di dalam ketaatan kepadamu. Mari kita ya masing-masing mempersiapkan diri dengan menjauhkan dari berbagai keburukan-keburukan, segala hal yang akan mengantarkan kepada rusaknya hati kita. Demikian pula jauhkan anak-anak kita, rumah kita dari berbagai media penebar keburukan dan kerusakan. Bila memang kita menginginkan kesembuhan hati kita dan kebaikan bagi anak dan keluarga kita serta masyarakat kita, maka sekali lagi mari kita perbanyak membaca doa-doa seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan kita kemudahan untuk memohon kepadanya, meminta serta kita mengadu kepada Allah tabaraka wa taala, dan semoga Allah subhanahu wa taala sembuhkan diri kita dari penyakit hati kita dan menjauhkan kita serta keluarga kita dari segala bentuk hal-hal yang akan menghinakan kita dan keluarga kita. Wallahu taala alim bisawab. Semoga Allah subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita ini, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang memiliki semangat di dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.